Prancis memulai Olimpiade Tokyo 2020 dengan hasil mengecewakan. Menghadapi Meksiko di babak grup, Les Blues menderita kekalahan telak dengan skor 1-4. Kebuntuan terpecah di awal babak kedua. Di menit ke-47, Alexis Vega mencetak gol pembuka Meksiko setelah memaksimalkan umpan silang Diego Lainez dengan tandukan. Hanya 8 menit berselang, Meksiko memperbesar skornya menjadi 2-0. Kelemahan bek Prancis, Clement Michelin, dimanfaatkan Sebastian Cordova untuk menggetarkan gawang lawan. Prancis menipiskan skor 1-2 di menit ke-69 laga Olimpiade Tokyo 2020 ini. Meksiko memastikan kemenangannya di 10 menit terakhir. Pada menit ke-80, Uriel Antuna menusuk dari sisi kanan sebelum menyelesaikan dengan sepakan di dekat tiang gawang Prancis untuk mengubah skor menjadi 3-1. Di masa injury time, pemain pengganti Eduardo Aguirre mencetak gol keempat Meksiko untuk melengkapi kemenangan telaknya atas Prancis. Hasil ini menempatkan Meksiko di puncak klasemen sementara grup A dengan perolehan 3 poin, sedangkan Prancis di posisi terbawah. Saga transfer Ruben Neves nampaknya mendekati akhirnya. Gelandang Wolverhampton itu dilaporkan kini semakin dekat bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Sang gelandang dilaporkan akan cabut dari Molineux di musim panas ini. Ia dilaporkan tidak masuk dalam rencana manajer baru Wolverhampton, Bruno Lage, untuk musim depan. Sejumlah klub top EPL dilaporkan meminati jasa Neves. Talksport mengklaim bahwa Manchester United saat ini memimpin pemburuan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United menjadi tim yang paling aktif berkomunikasi dengan Neves di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, MU juga menjalin komunikasi dengan pihak Wolverhampton terkait transfer Neves. Sang gelandang kabarnya dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Ia dijual Wolverhampton di angka 35 juta pounds. Manchester United dikabarkan tidak keberatan dengan mahar itu, sehingga mereka siap menebusnya. Jadon Sancho tidak lama lagi akan menjadi pemain baru Manchester United. Laporan The National News mengungkapkan bahwa Sancho akan memakai nomor 16. MU akhirnya berhasil mengamankan service winger berbakat Inggris itu setelah mengincar dia sejak musim panas lalu. Tawaran setan merah sebesar 85 juta euro disepakati Borussia Dortmund dan Sancho sudah melakoni tes medis setelah berlaga di Piala Eropa lalu. Meski demikian, MU belum juga meresmikan kepindahan Sancho. Belakangan, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa konfirmasi transfer Jadon Sancho tinggal hitam persoalan dokumen saja. Dari apa yang saya pahami hanya kurang dokumen. Detail-detail yang kecil saja. Mudah-mudahan kami bisa mengumumkan sesuatu, kata Solskjaer pada akhir pekan lalu. Masa depan Pedro Rodriguez di AS Roma kabarnya tak akan berusia lama lagi. Kehadiran Jose Mourinho tampaknya bakal berujung pahit bagi ex-Barcelona tersebut. Pedro Rodriguez pernah bekerja di bawah kendali Jose Mourinho saat masih bermain di Chelsea. Namun kini situasi berbalik, Mourinho justru bakal menendang Pedro dari AS Roma. Dikutip dari Sky Sport Italia, Mourinho sudah bertemu dengan Pedro secara langsung. Mourinho pun menyampaikan bahwa secara teknis dia tidak membutuhkan jasa Pedro. Sang winger pun bisa pindah. Musim lalu Pedro mencetak 7 gol dari 39 laga bersama Roma di semua ajang. Pedro masih punya kontrak hingga 2024. Dengan nilai 3 juta euro per musim, Roma kini berupaya melepas Pedro dengan harga yang murah. Real Madrid memastikan bahwa David Alaba akan menggunakan nomor punggung 4 dalam skuad musim depan. Ia bakal menggunakan nomor punggung peninggalan Sergio Ramos setelah bergabung ke Paris Saint-Germain. Namun, Alaba mengaku tidak berniat untuk menggantikan Ramos yang telah membela Real Madrid selama 16 tahun. Ia berusaha untuk menjadi dirinya sendiri dalam skuad yang akan diasuh oleh Carlo Ancelotti tersebut. Kita semua tahu Ramos ada di sini untuk waktu yang lama dan memakai nomor ini, menjadi pemimpin tim ini, kata David Alaba dalam konferensi persnya. Saya merasa terhormat mengenakan nomor 4. Itu adalah sumber kebanggaan dan motivasi besar bagi saya, dan saya ingin melakukannya dengan adil. Namun saya di sini bukan untuk membandingkan diri saya dengan pemain lain atau menggantikan mereka. Saya di sini untuk tetap menjadi David Alaba, ujar pemain berusia 29 tahun itu.
Agen dari Martin Bradway, Hasan Cetinkaya, mengaku kesal karena kliennya terus diterpa rumor palsu di bursa transfer musim panas tahun ini. Ia memastikan Bradway tetap di Barcelona musim 2021-2022 mendatang. Semua kabar itu bohong, katanya seperti dilansir Football Espanya. Bradway disebutkan sedang didekati oleh Wolverhampton Wanderers. Proposal senilai 15 juta euro dikabarkan sudah disepakati secara pribadi oleh kedua pihak. Agen sepak bola kawakan Jorge Mendes disebut-sebut terlibat dalam negosiasi ini. Namun belakangan kabar tersebut dibantah oleh Hasan. Jorge Mendes tidak ada hubungannya dengan Martin Bradway. Ia tidak punya klien di Barcelona dan bisa fokus ke Wolves, kata dari sang agen. Hasan menyebutkan kliennya berhasil menunjukkan performa yang baik sebagai pesepak bola profesional. Saat membela timnas Denmark di Euro 2020, striker berusia 30 tahun itu sukses membawa negaranya hingga ke babak semifinal. Manchester City benar-benar serius ingin memboyong bintang Tottenham Hotspur Harry Kane. Bahkan The Citizen menawarkan hingga 4 pemain sekaligus sebagai penukar Kane. Seperti dilansir The Sun Rabu, Manchester City akan menawarkan Raheem Sterling dan Gabriel Jesus untuk menggoda Spurs melepas Harry Kane. Tetapi menurut media Prancis Le Equipe, sekarang Riyad Mahrez dan Bernardo Silva menjadi kandidat yang cocok untuk pergi ke Tottenham Hotspur sebagai bagian dari pertukaran. Di sisi lain, Harry Kane sudah memberikan kode ingin meninggalkan Spurs pada akhir musim ini. Kapten Inggris itu masih punya sisa kontrak selama 3 tahun, tetapi berniat pergi karena mengejar trofi bergengsi yang tak kunjung diraihnya bersama Tottenham Hotspur. Enggan sakiti Manchester United, Ronaldo uga gabung Manchester City. Manchester City masih memburu penyerang baru pada bursa transfer musim panas 2021. The Citizen ingin menambal lubang akibat hengkangnya Sergio Aguero ke Barcelona. Salah satu pemain yang menjadi incaran tim asuhan Pep Guardiola itu adalah Cristiano Ronaldo. Penyerang Juve itu punya kualitas untuk memimpin lini depan Manchester City pada musim 2021-2022 nanti. Namun harapan Manchester City untuk merekrut mantan bintang MU itu kemungkinan besar akan gagal, sebab CR7 tidak akan pernah bermain untuk musuh bebuyutan Setan Merah. Hal itu diungkapkan pemain asal Portugal itu beberapa tahun lalu. Masa lalu Ronaldo dengan Manchester United membuatnya tidak mungkin berseragam biru langit di masa depan. Selain itu, Ronaldo mengaku sangat mencintai The Red Devils, julukan MU. Artinya jika pindah lagi ke Liga Premier pada bursa musim panas ini, tujuannya hanyalah Old Trafford. Bermain untuk Manchester City, bukan MU. Saya tidak akan melakukan itu, kata Ronaldo dikutip dari Mirror. Mengapa? Karena hati saya ada di Manchester United, itu sebabnya. Saya dapat mengatakan itu akan sangat-sangat sulit untuk bermain di Manchester City. Sangat sulit karena Manchester United, ucap pemain Portugal itu. Selain Ronaldo, Manchester City juga membidik penyerang lain dalam daftar pemain buruannya. Targetnya adalah penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane. Bek Juventus Daniel Rugani memutuskan untuk tetap akan bertahan di klub meski gagal membuktikan dirinya sebagai pilihan utama di Allianz Stadium, menurut outlet Italia Calcio Mercato. Daniel Rugani menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman setengah musim di Stade Rennes di Ligue 1 sebelum masa pinjaman pendek lainnya dengan Cagliari, di mana ia membantu tim Serie A tersebut menghindari degradasi. Sekarang dia telah kembali ke Juventus untuk latihan pramusim timnya. Dan manajer baru Massimiliano Allegri dikabarkan akan menggunakan bek berusia 26 tahun itu sebagai cadangan sekali lagi. Raksasa Turin masih membanggakan unit pertahanan yang kuat dengan Leonardo Bonucci. Matis Delek dan Mary Demiral lebih disukai di jantung pertahanan. Sebenarnya mantan manajer Juventus yang saat ini menangani Lazio, Maurizio Sarri, ingin reuni dengan Daniel Rugani di Stadio Olimpico musim panas ini. Tetapi bek dengan 7 caps bersama Azzurri itu memutuskan untuk bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Allianz Stadium. Bintang muda Juventus Federico Chiesa dinobatkan sebagai pemain lokal termahal di Liga Italia. Federico Chiesa ikut berperan besar membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020, mencetak gol krusial di laga melawan Austria di babak 16 besar dan Spanyol di semifinal. Federico Chiesa 2 kali terpilih sebagai Man of the Match Euro 2020. Performa bagusnya di Euro membuat nilai pasar Federico Chiesa mengalami kenaikan. Dalam update di situs Transfer Market, pada pertengahan Juli nilai pasar Federico Chiesa naik dari 60 menjadi 70 juta euro atau berkisar 1,2 triliun rupiah.
Angka itu membuat Federico Chiesa sekarang menjadi pemain lokal paling mahal di Liga Italia. Juventus dulu merekrut Chiesa dari Fiorentina pada awal Oktober, saat nilai pasarnya hanya 48 juta euro. Federico Chiesa dipinjam selama 2 tahun dengan biaya hanya 10 juta euro. Sekarang Chiesa sedang menjalani tahun terakhir masa peminjamannya dan sejumlah klub kaya sudah membidiknya. Juventus disebut-sebut sudah menerima tawaran sebesar 100 juta euro atau 1,7 triliun rupiah dari Bayern Munchen dan Chelsea. Akan tetapi, I Bianconeri tidak mau melepas anak Enrico Chiesa itu.